Roma, Roma. Maaf Roma, kita bukan golongan orang yang haho-haho aja kalau nerima informasi. Prajurit pembela penawiran. Saya sudah menyiapkan 99 lawyer untuk backup Pak Haji Roma Irama. Gak ada karoma mereka sampai memberhentikan lima kali. Itu ngikuti Al-Quran tapi gak ngikuti habaib. Itu juga sesat. Setelah kemarin sumpah dari Roma Irama, teman-teman, ternyata Roma Irama dihujat oleh para mukibin-mukibin pendukung dari para kabib-kabib ini, teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, Roma Irama ini dapat backingan berapa puluh pengacara sekarang ini ya, untuk mengamankan Bang Haji Roma Irama. Prajurit pembela penawiran, di sini jiwa budak ditunjukkan. Mari bentangkan sorban galang pendawiran agar tuan menjadi senang takdir saudara. Atau justru orangnya Imad yang disuruh nelfon dulu. Ya kan? Supaya jadi apa? Konsumsi konten. Supaya lu bisa mainin framing ini. Bang Haji nyaris dibalikan. Ternyata Bang Haji seorang apa ya? Pengen banget lu jadi apa ya? Hah? Aduh, sorry Bang Haji. Sorry ya. Kita gak setolol itu. Lu gak bisa tampilin Habibnya kan? Lu tutupin Habibnya kan? Lu buat seolah-olah gak boleh ditanyakan itu Habibnya. Padahal kuncinya di Habibnya. Beneran Habib dia emang? Hah? Tahu dari mana gitu? Percaya sumpah lu? Iya bener. Sumpah lu kan bilang ada seorang Habib telepon. Iya bener ditelepon. Tapi beneran itu yang telepon Habib? Habib beneran atau Habib palsu? Karena banyak orang ngaku-ngaku Habib ini juga banyak. Udah banyak bukti kok orang-orang ngaku Habib. Jadi banyak juga yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Salah satunya ya. Roma. Maaf Roma, kita bukan golongan orang yang haho-haho aja kalau nerima informasi. Prajurit pembela penawiran, di sini jiwa budak ditunjukkan. Mari bentangkan sorban galang pendawiran agar tuan menjadi senang takdir saudara. Jangan macam-macam sama Roma Irama. Roma Irama, saya bilang orang sekarang kok menghujat Roma Irama. Pahalamu itu dibanding Roma Irama, gak ada apa-apanya. Pengamen sehari yang hidup dari lagunya Roma Irama itu berapa juta orang? Coba sampe itu. Masuk. Hidup semua itu gara-gara lagunya Roma Irama. Yang kita nggak tahu dari ngamen lagunya Roma Irama, dia pulang bawa 100.000 di rumah anaknya, bisa sekolah, bisa jajan. Terus sampean apa yang sudah diberikan untuk orang banyak? Grup-grup besar dangdutan lokal itu hidup karena lagunya Roma Irama yang dia ciptakan dengan darah dan air mata penuh tangisan itu. Kalau nggak lagunya nggak mungkin sebaik logika. Itu berapa pahalanya Roma Irama itu? Saya ngomong akhirnya karena Roma Irama ini dihujat. Bukan semata-mata karena saya penggemar Roma Irama, tapi itu suatu, makanya orang Eropa, musisi-musisi itu dapat gelar kepahlawanan karena mereka menghidupi dengan karyanya sampai level paling bawah tanpa bisa disentuh oleh Roma Irama disemprot Habib Bahar. Ini harus disudahi. Bangunlah silaturahmi, Bahar sowan ke Pak Haji Roma, ente ini masih muda. Jangan merasa mentang-mentang ada darah Rasulullah mengalir, nanti diketawain banyak orang. Jadi siapapun yang misalnya melakukan istilahnya persekusi atau kriminal kepada beliau, BKN terdepan dan akan berhadapan dengan siapapun. Saya sudah menyiapkan 99 lawyer untuk backup Pak Haji Roma Irama. Gak mungkin ada seorang duriah Rasul, cucunya Rasulullah, dari pintu satu ke pintu yang lain hanya jual minyak, hanya jual tasbih, hanya jual nasab, hanya jual silsilah, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Gak mungkin. Kalau benar-benar duriah Rasul, mereka itu senantiasa menolong umat. Pandangan mereka adalah wabil mu'minina ra'ufur rahim. Pandangan mereka adalah ra'ufun, sering memberi, sibuk mensubsidi, sibuk menolong, sibuk meladeni. Apa manfaat sebuah serban kalau akhlak mereka tidak sama dengan orang-orang yang bebas serban? Dengerin itu. Apa manfaat sebuah imamah? Lebih baik gak pakai imamah tapi akhlaknya baik. Kalau akhlaknya bejat, dimana letak nasab Anda? Dengerin itu. Apa manfaat panjang-panjangan jenggot? Hah? Kambing saya ini, kambing tetangga saya, jenggotnya malah panjang-panjang. Lebih keren. Jadi akhlak para habaib sekarang ini, baik itu kasus pencabulan, pemalsuan makam, kriminal-kriminal lain,
bahkan pemalsuan nasab, itulah disebut karatan. Sifat asli karatan yang muncul seiring berjalannya waktu. Tidak ada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengomentari video dari Habib Al-Qoyah Al-Gadabiyah Al-Ngibul Al-Gadabul Al-Gadabus. Ya Allah, kalau menceritakan kota Tarim itu seakan-akan paling terbaik di dunia, mengalahkan Mekah dan Madinah. Pokoknya Tarim, Tarim, Tarim dan Tarim pokoknya. Jadi beliau menceritakan ada seorang wali masuk ke kota Tarim. Saking karomahnya beliau sampai bisa menghentikan matahari. Ya Allah, ini sudah melebihi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu loh. Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja bisa membelah bulan. Jadi beliau setiap berjalan kaki itu diiringi mendung. Dari beliau selalu ditutupi awan biar tidak kena sinar matahari. Ada pohon juga di sana itu yang setiap Kanjeng Nabi duduk selalu pohonnya yang mengelilingi supaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW teduh rindang, bukan mataharinya yang di stop. Baru kali ini saya dengar ada wali atau ada apa itu yang bisa menutup matahari. Ya Allah, panjenengan itu selalu menceritakan leluhurnya orang Tarim habaib, orang Tarim habaib, pulang sana ke Tarim sana, kalau sana lebih enak, lebih suci, lebih mulia ya. Numpang hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia, yang diceritakan leluhurnya saja. Kami bangsa Indonesia juga nggak kalah dengan panjenengan-panjenengan ini. Leluhur kami juga hebat-hebat. Banyak juga yang menjadi imam di Masjidil Haram. Nah, jadi imam di Mekah juga banyak orang-orang Indonesia itu, banyak orang Nusantara. Jadi, aduh, para muhibin cepatlah sadar. Kalian-kalian ini keturunan raja. Orang-orang Indonesia ini keturunan raja-raja. Bukan orang Tarim. Orang Tarim yang bawa ke Indonesia ini. Yang bawa company. Jadi ya gini lah, doktrin-doktrin yang diceritakan bangsa dia saja, tapi nggak mau pulang ke Tarim, tetap di Indonesia, nyari makan di Indonesia ya. Semoga para muhibin, para kiai, para gus-gus segera sadar, orang-orang muda seperti ini jangan diikutin, sesat ya. Semoga bermanfaat. Salam Ras, salam NKRI Agama Mati, salam NKRI Agama Mati, salam wabarakatuh. Merdeka nih, merah putih nih Indonesia ya, bukan Tarim. Merdeka. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, itu juga sesat. Habib lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengomentari video dari Habib Taufik Ashkaf, Ketua Rubito Alawiyah. Pertama-tama, Ashkaf, beliau dalam bernarasi sangat bagus, saya akui jempol. Beliau bilang al-ulama warasatul anbiya, itu benar memang. Kita harus berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah dan ulama. Karena pewaris Nabi yang menyebarkan Islam itu adalah ulama, itu ya. Gudangnya ilmu itu ada di ulama. Cuman yang sangat saya sayangkan adalah beliau bilang begini, kamu ngikutin Al-Quran, tidak mengikuti habaib, kamu juga sesat katanya. Ini enggak boleh seperti itu. Ini kan narasi-narasi penggiringan opini seakan-akan ulama yang ada di Indonesia itu habaib itu loh. Habaib belum tentu ulama. Benar. Kalau habaib itu alim, soleh, tentu saya ikutin. Tapi kalau habaibnya kerjaannya mencaci maki pemerintah, mencaci Gus Dur, mengolok-olok presiden dengan sebutan kata-kata hewan, terus habaib yang ngajak demo memberontak apa terhadap pemerintahnya sah, itu yang harus saya ikutin. Makin tersesat gitu loh. Jadi tolong jangan digiring opini seakan-akan yang membawa ilmu, yang membawa apa namanya perjuangan Islam cuma habaib. Jangan. Bagi saya tidak, tak kasih contoh dua saja yang saya ikutin sekarang ya. Benar-benar kajian ilmu, membuka kitab, membuka sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah ulama-ulama terdahulu. Beliau kalau ngaji selalu bawa kitab. Ada dua orang di Indonesia yang sekarang saya ikutin pengajiannya. Yang satu Gus Bahauddin Nur Salim, yang kedua Ustaz Adi Hidayat. Nah itu baru beliau setiap ngaji buka kitab, sejarahnya ada gitu. Bukan dongeng-dongeng seperti sekarang habaib-habaib ini, dongeng-dongeng kurafat yang bisa madam api neraka lah, yang bisa terbang, bisa mikro sampai 70 kali. Itu enggak ada sejarahnya, dalilnya enggak ada, hadisnya juga ada, enggak ada gitu loh. Masa yang model-model begitu saya ikutin, makin tersesat gitu loh, Bib ya. Jadi sekarang jangan digiring opini seakan-akan yang membawa ilmu apa penerus Nabi itu cuma habaib, jangan. Karena ulama Nusantara yang jadi imam di Masjidil Haram juga banyak. Menjadi guru di Mekah sana juga banyak ulama-ulama terdahulu gitu ya. Jadi saya tetap berpegang teguh pada ulama Nusantara, Kiai Nusantara, terutama Kiai NU yang memang berilmu ya. Semoga para muhibin-muhibin cerdas, siapa orang yang benar-benar berilmu yang menyebarkan Islam dengan sesungguhnya ya, bukan habaib ya. Salam Ras, salam kira-kira mati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi teman-teman, kembali kepada sebuah kecerdasan ya. Jadi kembali kepada sebuah kecerdasan yang kita miliki begitu. Bagaimana kita
dalam mencerna setiap perkataan, itu logis enggak, itu nalar atau enggak. Ini yang kita memproses itu otak kita. Ya. Kalau dengan perkataan-perkataan seperti itu, memberhentikan matahari, dan segala macam banyak sekali yang sudah didawirkan itu, terus kalian masih percaya, saya ragu sejauh mana tingkat kecerdasan kalian dan IQ kalian. Begitu. Ya. Makanya gak salah jika Indonesia itu dianggap IQ terendah, 78. Banyak sekali yang tertipu dengan investasi bodong, diiming-iming oleh keuntungan yang luar biasa banyak dengan modal yang sangat sedikit. Kira-kira itu masuk logika enggak? Diimingi dengan berbagai macam keluar, apapun yang kita miliki, dengan iming-iming surga dan neraka. Iming-iming syafaat. Ya. Diimingi dengan sesuatu hal sehingga kita mengagungkan sebuah klan. Patut dipertanyakan, berapa tingkat kecerdasan dan IQ kita? Jadi begitu teman-teman. Sudah banyak bukti-bukti yang sudah di, ya, kita lihat di media sosial. Ya, banyak sekali orang-orang yang sudah mengeluarkan bukti-bukti itu, tetapi kalau masih bebal, kembali ke IQ dan kecerdasan gitu aja deh. Ya, seperti tadi itu memberhentikan matahari, bisa menurunkan rantai emas, mi'raj 70 kali, mengatakan Al-Quran 60 kali dalam setiap sholat sehari semalam. Ya. Apa itu masuk ke dalam logika kita? Bahkan mujizat-mujizatnya itu melebihi mujizat. Keampuan-keampuan itu melebihi dari mujizat Kanjeng Nabi. Ya. Bisa membangunkan orang mati, bisa memadamkan api neraka. Ini pelajaran apa gitu loh. Pengetahuan apa yang disampaikan enggak ada bobotnya. Ya. Pengetahuan yang enggak ada bobotnya disampaikan kepada mohon maaf orang-orang bodoh yang tetap percaya. Assalamualaikum.